dia mungkin bisa. Ini penting. Ini kan mumpung koalisi partainya juga belum jadi-jadi aman. Yeah. Belum pakem-pakem amat nih calon. Yeah. Makanya hasil musra ini kita sampaikan. Ini loh suara rakyat. Ya kan? Supaya ini diadaptasi oleh calon-calon koalisi atau partai-partai. Yeah, yeah. Supaya apa? Supaya menang. Gitu loh. Kalau mau menang lihat hasil musra. Jadi gitu. Itu setidaknya jadi berapa rekomendasi buat partai juga kan? Iya, iya. Ya gitu ya, Mas Budi ya. Ya enggak, kita ini kan tadi Pak Jokowi udah bilang bahwa pencapresan itu adalah ranahnya partai politik dan koalisi partai secara politik. Konstitusional. Secara konstitusional kan itu. Kita ini kan cuma menyuarakan aja dari bagian dinamika. Tadi saya sudah pidato kan jelaskan. Musra itu momentum partisipasi rakyat. Karena tanpa partisipasi rakyat, maka enggak ada demokrasi. Tanpa partisipasi rakyat, enggak ada demokrasi. Mas Muni dan apa relawan Jokowi juga mengikuti perkembangan survei enggak? Oh, iya. Jadi ada survei dari berbagai lembaga survei bahwa tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi memang mencapai 82%. Tinggi. SMRC itu 78,8%, 64% berharap bahwa capres berikutnya adalah capres yang mampu melanjutkan program-program atau pencapaiannya Pak Jokowi. Iya. Itu dan bahkan mengerucut pada satu nama. Kita pantau semua. 58% meminta itu adalah Ganjar Pranowo dari yang puas terhadap Pak Jokowi. Itu juga menjadi ya gitu loh, enggak. Ini kan Mas Ganjar ada dalam musra kita. Cuman persoalannya kan kita bilang tadi koalisi partainya gimana? Koalisi partai mana kan sekarang udah ada PDIP dan P3. Ya nak, apa cukup? Cukup dong. Kan ya, bukan. Apa membangun negara cuma dua partai? Nanti lah masih panjang di tempat. Jadi Mas Muni berharap ada lagi partai yang bergabung ya, kan, ke PDIP maksudnya? Maksud saya lebih banyak gotong royong, lebih banyak mendukung. Oh, jadi relawan Jokowi mendukung koalisi besar sebenarnya? Loh iya dong. Negara ini negara besar, masuk koalisinya koalisi kecil. Jadi berharap ada berapa paslon? Capres-cawapres? Cukup ya.